saya untuk mengambil program LS di Mr. Bob itu lebih ke beasiswa sama untuk kerja di luar negeri, khususnya di Aussie. Lanjutin studi S2 sih, khususnya di Jepang. Aku ada rencana WHV di Australia, jadi WHV itu work holiday visa, dan itu harus memerlukan IELTS. Sebenarnya banyak ya yang disukai, kayak tutornya yang qualified. Dan juga tutor-tuturnya itu cukup fun kok. Paling suka sih kayaknya direct feedback. Karena ada 4 section, kayak listening, reading, terus writing dan speaking, kita itu selalu dikasih feedback-feedback yang memang masuk banget gitu untuk kita. Dan ketika kita dikasih eksklusif seperti satu-satu dengan tutor, kita lebih banyak mengetahui kekurangan kita di apa. Jadi kita bisa lebih tahu tentang mapping-mapping yang akan kita hadapi nantinya. Dan kelasnya itu nggak kayak di sekolah-sekolah gitu. Jadi emang super fun banget. Iya, karena aku udah almost a month. Walaupun hanya 1 bulan saya belajar di sini. Jadi kerasa gimana ngerjain IELTS itu sendiri. Pede dalam belajar. Lebih confident aja, lebih pede. Aku tuh dapat skornya 4, terus kemarin saat mid test itu dapat 5. Hey guys, if you want to like study abroad or you want to work in abroad, I highly recommend it to increase your bench score. Kyle's and Mr. Bob. Because the tutor is qualified and the facility of the class is really recommended. Mr. Bob. Mr. Bob. Mr. Bob. Super, super seru.